Halo Doro Kang, Doro Putri, ketemu lagi dengan Lewin. Kali ini Lewin sedang ada di Pantai Taman Dau. Lewin akan jalan-jalan di sini, ayo ikuti Lewin Doro, monggo. Perjalanan Lewin kali ini di Pantai Taman Dau. Pantai Taman Dau terletak di Kelurahan Leato Utara, Kecamatan Dumporaya, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Pantai ini merupakan salah satu objek wisata yang terbilang cukup baru di Kota Gorontalo. Melihat sunset di sore hari di tempat ini juga indah sekali, Doro. Untuk dapat ke tempat ini dari pusat kota menempuh sekitar 15 menit. Bisa menggunakan kendaraan roda 2 atau roda 4. Untuk masuk ke pantai ini gratis, alias tidak dipungut biaya, tapi cukup membayar parkir aja, Doro. Di sepanjang pantai ini banyak kafe yang menyediakan berbagai menu makanan dan minuman. Makanan yang dijual bervariasi, mulai dari camilan hingga makanan berat dengan harga yang terjangkau. Ada juga beberapa coffee shop dengan desain yang estetik. Cocok buat doroku yang ingin menikmati kopi dengan pemandangan senja di pinggir pantai. Lampu-lampu yang berkilau menambah sadu suasana di Pantai Taman Dau ini. Sungguh romantis sekali bisa menikmati suasana malam di Pantai Taman Dau ini. Doro, itulah tadi jalan-jalan Lewin di Pantai Taman Dau. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salim manis dari Lewin selalu, no KWKW, salam rahayu.